Halo guys, welcome back to my channel, Darius JSD. Hari ini saya akan review lagi satu tempat menarik. Tempat menarik yang terletak di antara Kimanis dengan Keningau. Oke. Tempat ini saya dipahamkan tempat ini ada sesuatu yang menarik dan pelik juga. Jadi, kita sama-sama akan saksikan apa yang pelik dan apa yang menarik di sana. Alright, check it out. Halo guys, saya baru saja sampai di kaki gunung, kaki bukit ke gunung Kimanis, Banjaran Joger. Dan di sini berkabus, suhu dianggarkan dan lebih kurang 20 derajat Celcius. Sekarang jam menunjukkan jam 5 petang. Oke, jam 5. Dan kita akan menghampiri kawasan yang akan kita review sebentar lagi. So stay tuned, keep watching, jangan skip. Okay guys, kita sudah sampai di tempat yang kalau orang cakap sesuatu tempat yang pelik. Menarik, yang menariknya tempat ini sejuk dan kabus pun tebal. Kalau kabus tidak tebal, kita mungkin nampak pemandangan sekitar sini, hutan-hutan di atas bukit ini. Saya sekarang berada di Batu 32 daripada Kimanis ke Keningau. Tempat ini yang peliknya bentuk muka buminya dia turun bukit, tapi bila kita letak suatu benda di tempat ini, dia tidak akan bergolek menuruni bukit itu, tapi dia akan bergolek mendaki, seolah-olah dia mendaki bukit curam jalan raya itu. So, kereta pun banyak laju. So, kita akan kaji tekanan gravity yang ada di sini. So, benda yang pelik di sini adalah dari segi gravity dan bentuk geografi dia. Kita akan kaji semua itu guys. Alright, stay tuned. Okay guys, botol air ini akan saya golekkan dia di atas jalan raya ini, dan sepatutnya dia akan golek menuruni bukit ini. Tapi kita lihat apa yang akan terjadi dengan botol air ini. Oke okay guys, sekarang saya akan pergi ke tempat yang lebih nampak curam. Oke. Kemudian di situ saya akan letakkan botol air ini. Kemudian kita lihat apa yang berlaku. Kita akan lihat apa yang berlaku dengan botol air ini. So guys, kajian kita buat tadi memang berhasil dan memang berjaya. Dan sekiranya Anda ingin ke tempat ini, dia terletak di Batu 32. Kamu akan nampak satu signboard batu putih, dan dia akan tulis lokasinya di sana, nomor 32. Wah, sejuk, hujan guys. Tapi apapun, eksperimen kali ini memang berjaya dan memang betul tekanan gravity sini berbeza, tapi sebenarnya dia bukan berdasarkan tekanan gravity, tapi dia adalah bentuk muka bumi yang seakan-akan menunjukkan tempat ini menuruni bukit, tapi sebenarnya dia adalah lebih kepada mendaki bukit. Mungkin disebabkan ilusi daripada bentuk muka bumi
di sini. Oke guys, so sekiranya Anda berminat dengan konten saya pada hari ini, jangan lupa like, share, komen video saya, dan yang belum subscribe channel saya, please tekan butang subscribe dan tekan butang notification bell untuk Anda dapatkan update video yang terkini daripada channel saya. Alright guys, stay tune. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Keep watching and keep support me. Stay tune. Oke guys, tadi sudah buat syuting, hujan, sejuk, dan sekarang baju yang saya pakai sudah basah. Sekarang pakai jaket saya dulu lah, tidak baju. Nanti sampai rumah, baru mandi, baru kita rest, berhabis. Sejuk guys, ngantuk sudah saya. Bye.